CC aja. Terpaksa nih contohnya MX200 karena tadi FFA-nya dijemput paksa panitia Mas Andi. Ya. Sampai ke sini biasanya kan nggak disebut ya karena ya, beberapa event kan sudah disebut. Gimana pendapatnya Mas Andi? Ya nggak apa-apa sih, biar fair aja. Mas, kalau aku minta bikinin motor di Mas Andi, boleh nggak ini? Boleh aja. Susah nyarinya. Oh, emang langka ya? Oh. Apa
iki ya titanium, knalpot titanium, kelihatan klep titanium. Kayak sih. Pakai punya motor apa Mas Andis? Klep besar itu. Kayak juga. Oh, kayak ada. Kayak itu standarnya berapa ukuran? 31. Oh, oh, emang untuk kayak yang 6 loh, yang muda. Iya. Kalau kayak lama kan pendek. Iya, itu sama juga 2 jutaan ya. Enggak, itu kan cuma 500 berapa itu satu biji. Oh, karena in aja kan ya. Oh, nah, maksudnya kan kalau 4 kan ya 2 jutaan. Iya, kalau 4 ya. Benar. X-nya enggak bisa kepake, X-nya kan 25. Oh, kecil. Oh, X-nya pakai eliminator ini, tetap besi. Oh, eliminator besi. Oke, Mas Andis. Mecahin rekornya sendiri. Apa rekor Mas Andis? Rekornya kemarin kan yang rekor kan. Oh, pindah ke Ninja ya? Oh, Ninjanya TJL itu. Nah, butuh beberapa event untuk mecahin rekornya. Iya. Iya. Karena kayaknya sering jam start. Alam, tapi tipis banget loh Mas Andis. Iya, tipis. Dikit lagi jam start dan 002. Oke. Masih kelebihan bobot kayaknya. Iya. 115. Waduh. Oke. Kira-kira masih mau diringanin apa tetap segitu aja Mas Andis? Ya, rencana ngeringanin, tapi ya paling turun paling 2 kilo. Sayang mentok banget loh, maksudnya 15 kilo. Iya. 2 kilo mentok itu kira-kira apa yang diganti itu kalau turunnya 2 kilo? Apa ya? Ya bingung juga sih. Nyari-nyari ya. Oh. Ini efek kelebihan juga. Kalau MX 200 kelebihan nggak bobotnya? MX 200 ini 118 itu malah nambahin ya? Oh, masih nambahin. Oke deh, berarti nanti minggu depan lanjut di IDW Mas Andis? Insya Allah. Pakai motor yang sama atau ya, bikin baru lagi? Motor sama. Motor sama. Sama bikin satu lagi. Kalau jadi insya Allah main. Dua motor? Ya. Waduh, makin pusing aku. Oke oke Mas Andis, kayaknya ini susah banget ini untuk ditaklukan. Mas, kalau aku minta bikinin motor di Mas Andis, boleh gak ini? Boleh aja. Boleh? Oh. Oke. Tapi kok aku lihat kok gak ada kerjain motor lain Mas Andis? Rata-rata kemarin yang minta ngerjain itu buat balap liar. Oh. Aku gak nganu kalau balap liar. Oh, gak mau. Kalau buat resminan, tak bikinin. Kalau oh, liaran, enggak. Oke. Okay. Tapi udah ada ini enggak? Apa yang mau masuk itu udah ada belum? Ya, itu rata-rata buat balap liar itu. Oh, kalau yang mau event belum yang ada? Yang event belum ada. Oke. Okay. Mungkin kayaknya nanti bakalan ada, Mas Andis. Nah, amin, amin. Knalpot, terus harganya naik ini. Sama aja, kenapa? Oh, sama paling aja. Murah. Paling murah malah. Oh iya, ternyata kualitas banget ya kualitasnya. Iya. Aku tahu itu ternyata luarnya stainless, terus sarangannya itu stainless juga. Iya, sarangannya stainless. Kayaknya knalpot yang lain nggak ada loh Mas Andis. Oh, itu rusaknya kalau jatuh atau gimana? Apa-apa. Mas Andis ini beri kualitas. Betul. Bukti motor-motornya juga ini barang-barang semua. Info knalpot Aquaman Titanium. Besok baru pengiriman dari Cina. Oke. Selamat sekali lagi Mas Arif. Ya, sukses terus. Majuin balap Indonesia.